Oke, teman-teman, welcome back. Udah lemas. Hai, hai. Sama istri ini kita mau ke Surabaya. Kereta 11.20 Airlangga, perjalanan 12 jam sampai 24.1 ya. Kita di Senen ini, naik ekonomi aja. Oke, ini kita lihat dari ke depan, barang bawaan cuma satu sih. Koper lengkapan bayi nanti kita bawa banyak dari sana. Ada sumber ke untuk kita berapa tadi ini ya? Lupa ya? Nomor 5 kita duduk dulu sebentar ya, nanti kita lanjut dalam lagi. Jam berapa ini? 11 jam 11, nih kita di sampingnya kereta ekonomi ya. Ini ekonominya punyanya KRL Komuter Line. Gua di sepi sih masih, kondisi masih sepi, jadi kita makan dulu sebelum jalan ya. Nanti kita lanjut lagi vlognya di jalan. Jadi beberapa kali gua ke Surabaya kali ini. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin, amin, amin. Berdoa dulu teman-teman semua yang mau perjalanannya. Dan tetap kita konsentrasi di jalan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Bekasi. Your passengers in a moment will arrive at Bekasi Station. For those of you who will end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completes a stop. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Bekasi Station. Dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cikarang. Terima kasih.
sampai Tegal, guys. Ini udah sore, tadi kita berangkat jam 11.20. Hah? Iya. Wah, kayak lepas semata. Sekarang jam 5:30. Masih 5 jam lagi. Kita kelaparan, makan kopi dulu. Kopi. Enggak, susah. Susah. Dia beli kopi cembar. Tapi telurnya bos sendiri ya. Telurnya nggak ada. Sampai kita jam 22.40 sampai. Jadi masih lumayan lama, sekarang masih 6 sore baru sampai Tegal. Oke, lanjut makan dulu, nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di daerah mana ya, ya pokoknya gitu deh. Oke, ini dia ya teman-teman ya, nggak berisik ya. Jongkok dan ya agak solid. Ini ada penting ya, bagus ya. Dulu ada sabun ya, alkohol, ada tisunya, ada mouse buat ini kalau jongkok. Sampah ada, uangnya ada. Di sini bagus, tapi di rumah nggak begitu sih. Kata orang-orang beda-beda ya. Ini WC-nya sih, ini gua di KAR Landa. Oke, lanjut masuk lagi ya. Wah. 22.50 akhirnya sampai ke Surabaya gitu. Kita di Surabaya teman-teman, cuman ini kita lagi cari kue. Tapi lagi tutup ya. Iya teman-teman, ini yang masih buka tuh Alfa Express, Hotio, Nomart Point, apa lagi? Bisa pada tutup ya, udah malam ya. Soalnya tutup. Depan tutup udah malam, jadi kalau sampai sini dipastiin udah janjian sama orang terdekat. Nah, kalau taksi online jam segini tuh agak riskan ya. Ini Surabaya soalnya. Soalnya kita bukan orang sini kan. Kalau kita udah janjian tapi di depan kayaknya. Dan memang sih agak jauh dari sini jaraknya. Kita masih ke Sidoarjo. Sebenarnya ada tiket yang ke Sidoarjo, cuman kayaknya memang agak jarang ya. Kita dapetnya ke Pasar Turi. Oke, mungkin gitu ya teman-teman, perjalanan kita nggak banyak mungkin yang bisa di-sharingin, cuman yang pasti di-prepare aja badannya. Badan di-prepare nih, kalau bawa anak kecil nih lagi dipikirin nanti kita pulang makan bawa anak ya. Wah, bener-bener sih badan sakit, pegel banget ya 12 jam itu. Oke teman-teman, begitu ya, kontennya nggak banyak deh. Abis ini paling mau ke WC dulu, kita cari kue, udah tutup ya, ada tempat kue Wolu Siliwangi. Jadi kalau Indomaret pun kayak 24 jam gitu, Alfa Express 24 jam, Rotio 24 jam, sisanya ya nggak 24 jam. Oke deh, kita close ya teman-teman, thank you udah ngikutin konten gue. Mungkin nggak banyak juga yang bisa di-sharingin. Harga tiketnya Rp104.000. Mungkin gue bikin konten terpisah, bawa budget cuman ngepres banget ya kesini. Yang di sini mungkin sekedar sharing aja perjalanan kita vlog di KA Air Langga. Thank you teman-teman, bye-bye, sampai ketemu di konten gue selanjutnya.